Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Khalilah Patricia binti Raslan, merupakan wakil kumpulan dari Pusat Pengajian Komunikasi Universiti Sains Malaysia yang juga terdiri daripada ahli-ahli yang lain iaitu Dr. Muhammad Saifuddin bin Muhammad Saleh, Abdul Muazzam bin Azizan, Muhammad Ajri bin Roslan dan juga Siti Faizah binti Abdul Rahman. Kami bertanding di dalam kategori B iaitu Sains Sosial. Jadi, produk apakah yang ingin kami bentangkan? Produk yang ingin kami bentangkan dinamakan 1C for 1H. Apakah itu 1C for 1H? 1C for 1H merupakan satu kit lengkap yang juga dinamakan 1 COVID kit for 1 house yang diwujudkan bagi memastikan setiap isi rumah di Malaysia memilikinya sebagai tanda ataupun langkah berjaga-jaga dalam mencegah penularan COVID-19. Seperti yang kita tahu, pandemik COVID-19 ini telah terjadi sejak hujung tahun yang lalu dan masih terus membimbangkan semua pihak. Hal ini adalah kerana terdapat banyak kes baru dan juga kematian yang dilaporkan dan Malaysia tidak terkecuali dalam usaha mencegah penularan COVID-19. Dalam mengambil kira beberapa aspek dan juga keseriusan COVID-19 serta betapa pentingnya komunikasi tentang bahayanya COVID-19, kami telah wujudkan kit 1C for 1H atau dipanggil 1 COVID kit for 1 house. Selain itu, apakah barangan-barangan yang terdapat dalam satu kit lengkap ini atau dipanggil 1C for 1H, 1 COVID kit for 1 house? Barangan-barangan yang terdapat dalam satu kit lengkap ini sangatlah penting dan wajib digunakan oleh pengguna-pengguna pada norma baharu sekarang. Dalam satu kit lengkap ini, terdapat 50 keping pelitup muka, satu alat pengesan suhu, dua cecair pembasmi kuman bersaiz kecil, satu set ubat-ubatan asas seperti paracetamol, ubat batuk dan sebagainya. Di samping itu, tinjauan telah kami lakukan di pasaran dan juga dikaji. Belum lagi ada mana-mana pihak yang menjual atau melakukan kit seperti ini. Hal ini telah mendorong kepada beberapa masalah pembaziran terhadap pengguna seperti pembaziran duit, tenaga dan juga masa. Untuk pembaziran duit, pengguna haruslah membeli barangan-barangan ini secara berasingan dan menyebabkan wujudnya kos yang lebih tinggi kepada pengguna. Untuk pembaziran tenaga dan masa, pengguna haruslah membeli barangan-barangan ini di tempat yang berbeza-beza dan juga kadangkala stok barangan-barangan ini sudah kehabisan di mana pengguna haruslah meletakkan usaha yang lebih lagi untuk mendapatkan barangan-barangan tersebut. Berikutnya, apakah keistimewaan kit 1C for 1H ataupun dikenali sebagai 1 COVID kit for 1 house ini? Ataupun apakah keunikannya yang menyebabkan pengguna-pengguna harus membeli kit 1C for 1H ini? Kit 1C for 1H ini bukanlah seperti barangan-barangan yang lain dan juga bukanlah seperti kit yang biasa. Hal ini adalah kerana keistimewaan dan keunikannya yang tersendiri. Yang pertama sekali, pengguna juga turut disediakan dengan kod QR di mana pengguna boleh mengimbas kod QR tersebut untuk mendapatkan informasi-informasi yang penting tentang langkah-langkah berjaga-jaga atau cara pencegahan penularan COVID-19. Informasi-informasi penting tersebut adalah seperti nombor telefon kecemasan hospital yang terdekat, laman sesawang dan juga telegram Majlis Keselamatan Negara yang akan sentiasa mengemas ini informasi-informasi penting COVID-19 dan juga tentang statistik yang berlaku dalam COVID-19. Selain itu, terdapat juga keistimewaan dan keunikan yang seterusnya tentang kit 1C for 1H ataupun dikenali sebagai 1 COVID kit for 1 house ini di mana terdapat juga elemen komunikasi yang turut disertakan dalam kit ini. Elemen komunikasi ini dapat dikait rapat dengan sains sosial di mana terdapat juga kad permainan yang disertakan dalam kit ini yang berkaitan dengan COVID-19 untuk seisi keluarga, rakan tauladan dan sebagainya. Kad permainan ini sedikit sebanyak dapat memberikan hiburan serta dapat mengeratkan silaturahim antara satu sama lain dengan keadaan yang selamat. Selain itu, anak-anak kecil juga mudah mendapatkan info-info penting tentang COVID-19 dengan cara yang lebih mudah dan juga menarik.
Berikutnya, kad permainan ini juga sedikit sebanyak dapat membantu pengguna-pengguna yang berkuarantin di rumah ataupun di hospital untuk menghilangkan bosan serta dapat menambahkan ilmu sambil bermain. Menarik bukan? Berikutnya, terdapat juga keistimewaan dan keunikannya yang lain yang berkait rapat dengan elemen komunikasi serta sains sosial. Hal ini dapat dilihat apabila terdapat dua jenis kad identiti yang juga disertakan dalam kit 1C for 1H atau lebih dikenali sebagai 1 Comic Kit for 1 House. Dua jenis kad identiti ini juga berfungsi sebagai indikator untuk pengguna-pengguna berinteraksi antara satu sama lain untuk memberitahu bahawa mereka lebih selesa menyendiri ataupun sudah bersedia bersosialisasi antara satu sama lain dengan jarak yang selamat. Hal ini dapat membantu pengguna-pengguna untuk sentiasa mematuhi undang-undang negara kita untuk mematuhi penjarakan sosial dengan lebih selamat dan juga meneruskan elemen komunikasi dengan sentiasa berinteraksi antara satu sama lain. Akhir sekali, harga jualan yang telah kami tetapkan untuk kit 1C for 1H atau lebih dikenali sebagai 1 Comic Kit for 1 House ini adalah sebanyak RM120 jualan. Harga yang telah kami tetapkan ini adalah berdasarkan kajian kami terhadap barangan-barangan yang telah ditetapkan dalam kit lengkap ini di pasaran. Kami mengharapkan harga yang kami letakkan ini adalah lebih murah dan mampu milik oleh semua pengguna. Kami juga mengharapkan setiap isi rumah di Malaysia ini memiliki sekurang-kurangnya satu kit 1C for 1H dan mampu memilikinya sebagai peralatan yang wajib berada di rumah. Kami juga telah melihat aspek-aspek yang lain sebelum menentukan harga jualan tersebut seperti kualiti dan kuantiti produk yang ditetapkan dalam kit lengkap ini. Di samping itu, harga ini juga telah ditetapkan mengikut kewujudan dan juga penghasilan inovasi serta teknologi yang diadakan dan disertakan dalam kit 1C for 1H ini seperti kod QR. Kod QR di mana untuk membantu semua pengguna untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih penting berkaitan dengan COVID-19. Oleh itu, kami mengharapkan bahawa idea inovasi sains sosial kami dapat memberi matlamat yang jelas dan mencapai objektif yang sepatutnya. Kami juga mengharapkan bahawa idea inovasi sains sosial kami dapat dipasarkan di pasaran kelak dan dapat membantu ramai pengguna untuk mendapatkan peralatan yang wajib di norma sekarang dan sekaligus membantu mencegah penularan COVID-19. Kami juga mengharapkan bahawa idea inovasi sains sosial ini sedikit sebanyak dapat membantu meningkatkan kemahiran komunikasi dan membantu interaksi antara satu sama lain. Dan yang terakhir, kami mengharapkan bahawa idea inovasi sains sosial ini sedikit sebanyak dapat memberi ilmu dan mengembangkan idea bersama semua pihak. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.